Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Di hari yang berbahagia ini, di bulan suci, bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kegiatan wabil khusus puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Ketika kita akan menjalani satu ibadah, ibadah apapun, wabil khusus untuk saum ini, maka yang pertama kali yang harus seorang muslim lakukan adalah memahami dulu hakikat atau esensi daripada ibadah tersebut. Mengetahui pengertian daripada saum itu sendiri. Dalam satu kitab, Minhaj Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jair, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa adalah imsak bin niyatil ta'abud anil aqli wa syurbi wa gisyanin isyan wa sa'idul muqtirat min hajri ila gurubi syams, yang artinya kurang lebih saum secara lughah. Saum artinya adalah imsak, menahan diri dengan niat ta'abud. Karena seringkali kita melakukan menahan diri tapi bukan dengan niat ta'abud. Dari apa? Anil akli wa syurbi, daripada makan dan minum. Wa gisyanil nisyan, wa gisyani nisa, dan bercampur dengan wanita. Wa sa'iril muftirat, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Minal fajri, dari mulai fajar, ila gurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Seringkali kita mendengar imsak itu juga dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Mereka melakukan imsak artinya menahan diri. Ada yang menahan diri dari berbicara, bergaul. Ada yang menahan diri dari makan dan minum. Tentu hal ini akan membiaskan pengertian ketika tidak ada kalimat bin niyati ta'abud. Kemudian ketika kita berpuasa di bulan Ramadan di siang hari. Ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan yang wajib ini, kemudian dia melanggar, mencampuri istrinya di siang hari, maka ini sebuah dosa besar. Maka di samping dia batal puasanya, dia pun harus membayar kifar. Yang selanjutnya, wa sa'iril muftirat, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa. Itu diantaranya adalah seperti al-huknatu ila ahadis sabilaini, memasukkan obat ke salah satu lubang, dubur atau kubur. Yang lainnya, misalkan injalul mani, keluarnya air mani, amdan, dengan sengaja. Kemudian al-qai, amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian ada lagi ridah. Ridah itu murtad, keluar dari Islam. Jadi seorang yang keluar dari Islam, otomatis dia batal saumnya. Kemudian yang membatalkan lainnya adalah al-junun, gila. Kemudian mugma alih, orang yang pingsan. Karena seperti yang diketahui bahwa syarat wajibnya berpuasa itu diantaranya Islam, balig, berakal, sehat, dan mampu berpuasa. Jadi ketika orang gila, maka otomatis kesadarannya tidak ada. Itu diantara hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya dalam ta'rif itu dijelaskan, min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar. Yaitu pada saat akan menjelang sholat subuh. Ketika sahur mendengar ada suara pemberitahuan, baik itu dengan sirine, atau suara di masjid, atau dengan tanda-tanda lain, yang itu kita sebut dengan imsak, artinya menahan, agar kita bisa siap-siap tidak lantas langsung berpuasa. Ada jeda dengan tujuan untuk keberhati-hatian. Meskipun dalam fikih dikatakan bahwa ketika seseorang berpuasa, maka masih tetap dia dalam koridor malam, manakala terdengar azan berkumandang. Cuma itu saja yang bisa dimasukkan. Kemudian
dari kapan waktu berpuasa itu? Min thulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, itulah definisi daripada puasa yang harus kita pahami, karena sangat pentingnya kita mengetahui dengan tentang takrif puasa itu sendiri agar kita bisa menjalani puasa itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.